Hey, kita sekarang ada di Batik Pegas. Batik Pegas kalau malam, kalau siang kirimin APG. Bukanya gantian. Ini dia menunya. Kalau favorit saya di sini adalah ayam crispy sambal hijau, tapi lagi kosong. Terus nyoba ayam crispy rica-rica juga kosong, jadinya kita pesennya ayam crispy. Ayam crispy itu ketaki-ketakian lah. Nah, ini dia sambalnya ulek nomor 2 kita ya, bertiga, 1, 2, 3 dengan rebutan. Tadi itu adalah penilaian subjektif. Kalau mau objektif, banyak yang bilang enak itu P-nya, terutama P kotoran. Soalnya kebetulan saya nggak suka P, nggak suka daging asap gitu, makanya tadi nggak dibahas. Mbak, menu paling laris di sini apa? Crispy penyet bukan, Mbak? Ya, crispy sama P. Crispy. P-nya P kotoran atau P biasa? Ya penyet, ya kotoran. Oh, berarti asap. Paling laku P-an sama crispy penyet. Bener kan? Iya, Bro. Nen, makan apa, Nen? Nen, kenapa, Nen? Kan kamu tambahin gede, Nen. Nah, ini dia crispy penyet. Gimana? Penampakan kayak Kentucky kan? Rasa sebentar ya. Nen, apa makan dulu ya, Nen? Kamu jangan deket ya. Kalau yang ini style pakai kecap. Kalau aslinya nggak pakai, tuh sambalnya di bawah. Nah ini setelah saya potong dalamnya begini nih. Ini memang makanan anak muda, nggak sehat ya. Ya nih, tepung-tepungan semua sama sambal. Tapi gimana lagi, anak muda sukanya gitu. Seratnya kayak ayam beneran ya. Tuh Kentucky. Habis. Gorengan. Tepung digoreng, ditambah pedas, memang nggak ada yang alay. Seperti yang saya katakan, gorengan panas nggak ada yang nggak enak. Oh, diopong lagi. Kita tadi dapat bantuan baby sit sebentar. Ini jadi mamanya bisa makan dengan puas. Sekarang tapi mbaknya mau bikin makanan lagi tuh. Guna. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di share ya. Yuk. Semua sudah selesai makan. Ini makannya paling banyak nih, gak selesai. Lihat tuh, 3 piring dihabisin semua. Aku semua yang makan.